petani pala tetap semangat. Dimanapun berada, yang suka dengan tanaman pala, tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe. Ini teman-teman, pala yang jatuh sudah tumbuh. Ini bisa dipindah ya teman-teman. Ini salah satu termasuk bibit unggulan, karena ini tumbuh pala yang sudah tua. Buktinya ini guys, seperti ini kan sudah tua, sudah jatuh, jadi tidak sempat dipungut, mungkin tidak kelihatan pas panen, jadi dia tumbuh. Jadi kan banyak. Jadi itu adalah salah satu bibit unggulan dari pohon pala betina guys. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, ada nomor WA aku di deskripsi ya. Ini banyak pohon pala guys, bukan kaleng-kaleng tanam biji, bukan sambung pucuk atau tempel batang. Ini banyak sekali buahnya, satu pohon saja sudah begini buahnya guys. Ini banyak sekali, pergi ke atas itu, banyak sekali guys. Satu pohon saja, terlihat batangnya. Nah, ini batangnya guys. Ah, ini adalah cabang air. Kita keluarkan cabang air itu seperti ini dia guys. Dia seperti pohon pala yang baru kita pindahkan ya, seperti ini saya patok. Seperti ini dia, itu cabang air. Jadi kita biarkan saja dia meninggi terus. Contohnya seperti ini pohon indukan. Jadi kita biarkan dia meninggi. Jika ada cabang air seperti ini, keluarkan guys. Ya, seperti itu ya teman-teman. Cabang air. Oke, salam dari petani pala. Ini sudah terbukti guys. Ingin bertanya pengalaman-pengalaman tentang pala, saya siap. Ini baru di bagian sini ya, belum ke sana itu. Ini banyak sekali. Ini pohon pala tanam biji, sudah seperti tinggi pohon kelapa. Jadi tidak diragukan lagi guys. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Dadah.